8 manfaat buah kersen atau buah seri. Siapa yang tak kenal buah kersen atau yang sering kita sebut buah cerinya Indonesia? Pohon kersen ini sangatlah mudah kita jumpai di halaman dan tepi jalan. Meskipun buah kersen ini mudah kita jumpai, buah mungil ini kerap diabaikan dan dianggap tak bernilai. Padahal, ada banyak manfaat buah kersen untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen meliputi vitamin, antioksidan, bahkan antibiotik alami yang baik bagi tubuh. Masih dari situs hort.purdu.edu, buah kersen memiliki kandungan utama kalsium, fosfor, dan vitamin C. Seporsi 100 gram buah mengandung 124,6 gram kalsium, 84 mg fosfor, dan 80,5 mg vitamin C. Buah ini juga cukup kaya vitamin A, riboflavin, niacin, antosianin, dan tiamin. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai manfaat buah kersen bagi tubuh. Satu, menurunkan tekanan darah tinggi. Ceri kersen bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Itu karena kandungan nitrik okside dalam buah ini mampu melemaskan pembuluh darah. Darah pun akan dapat mengalir dengan lancar dan secara langsung menurunkan tekanan darah Anda. Dua, menurunkan kadar gula darah. Bagi Anda penderita diabetes, buah kersen dapat menjadi salah satu pilihan untuk dikonsumsi. Buah ini mengandung zat anti-diabetes, seperti asam askorbat, serat, beta-karoten, riboflavin, dan tiamin. Ada juga kandungan niasin yang berguna untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah hiperglikemia dalam tubuh. 3. Menjaga kesehatan jantung. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, buah kersen dapat memperlancar aliran darah sehingga jantung akan lebih sehat. Selain itu, daun kersen juga dapat dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung. Ekstrak daun kersen memiliki efek perlindungan pada jaringan dan serum jantung. 4. Menetralkan asam lambung. Berdasarkan penelitian, buah kersen juga berkhasiat untuk melindungi mukosa lambung dan menetralkan asam lambung. Karena itu, jika Anda memiliki keluhan asam lambung, bisa mengonsumsi buah-buahan yang tepat, salah satunya kersen. 5. Meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi. Memiliki antibiotik alami dan kandungan antioksidan yang beragam membuat buah kersen bermanfaat untuk mencegah serta mengobati infeksi. Antioksidan tinggi di dalam tubuh dapat mengurangi kerusakan sel akibat oksidasi, sehingga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 6. Baik untuk kesehatan pencernaan. Gangguan pencernaan yang paling sering ditemui adalah mah. Penyakit ini membuat Anda nyeri perut, mual, kembung, dan muntah. Nah, salah satu manfaat buah kersen adalah dapat mencegah dan mengobati permasalahan di lambung karena memiliki sifat anti peradangan. 7. Mengatasi asam urat. Buah kersen ternyata bermanfaat untuk menangani penyakit asam urat atau GOUT. Penyakit asam urat merupakan radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat. Kandungan anti peradangan dalam buah kersen dapat meredakan nyeri yang disebabkan GOUT. 8. Mengobati flu. Manfaat buah kersen berikutnya adalah dapat mengatasi flu. Dalam 100 gram buah kersen, terdapat 150 mg vitamin C yang dapat berguna untuk pengobatan flu dan pilek.
sahabat. Kepada kalian yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Ngabuburit.